Cerita dimulai dengan menampilkan suasana langit. Di sana tampak sebuah benda angkasa yang meluncur cepat menuju bumi. Sementara itu, ada seorang pria yang bernama Fang Leng. Dia sedang mengendarai mobilnya seorang diri, melewati jalan yang sepi sambil mendengarkan radio yang hampir semuanya heboh memberitakan benda angkasa yang meluncur ke bumi itu. Sepertinya itu adalah pesawat luar angkasa alias pesawat alien. Kemudian, masuknya benda itu ke bumi langsung membuat langit jadi bergemuruh hebat, seolah menandakan akan adanya hujan badai. Kemudian, Fang Leng jadi tidak konsen gara-gara itu. Tiba-tiba dia kehilangan kendali mobilnya, sehingga mobil itu meluncur melewati pembatas jalan, dan terjadilah kecelakaan. Untunglah dia masih selamat, dan langsung merangkak keluar dari mobilnya dalam keadaan terluka cukup parah, sebelum kemudian dia pingsan. Dan saat itulah tiba-tiba dari kejauhan, muncul sosok wanita misterius yang datang dari cahaya yang sangat terang. Sepertinya, wanita itu adalah alien yang muncul dari pesawat tadi. Wanita itu mengambil kain yang kemudian dia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Ya, sepertinya dia alien yang punya kekuatan super. Di lehernya tampak ada sebuah kalung ajaib yang memancarkan sinar biru. Terpana melihat manusia bumi di hadapannya ini, si alien langsung saja meraba dada Fang Leng. Manusia bumi ini, bau hormonnya enak banget, kata si alien. Dia sedang memberikan kekuatannya pada Fang Leng untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba mobil itu meledak. Si alien sigap menggunakan kekuatannya untuk membuat perisai untuk melindungi Fang Leng dari ledakan. Tapi ledakan itu begitu besar hingga mengenai si alien dan membuat si alien memuntahkan darah biru. Setetes darahnya mendarat di telapak tangan Fang Leng. Efek ledakan itu sontak membuat cahaya yang ada di kalungnya itu terlempar keluar dan si alien pun terlempar cukup jauh sampai dia tenggelam ke sungai. Darah biru yang ada di tangan Leng tiba-tiba saja berubah menjadi batu permata warna biru. Kemudian kita melihat Leng terbangun dari tidurnya. Sudah 1 minggu sejak insiden itu, dan anehnya dokter tak menemukan ada kelainan apapun dalam tubuh Leng. Leng juga tak ingat apapun tentang kejadian waktu itu. Seorang kakek tengah memancing seorang diri, saat tiba-tiba saja si alien muncul dari dalam air. Kemudian, dia memutar kepalanya ke segala arah, seolah lehernya tak bertulang, dan jelas saja pemandangan aneh itu terlalu mengerikan bagi si kakek. Berkat teknologi canggih yang dimilikinya, si alien dengan cepat mengetahui identitas si kakek. Dia santai saja mendekati si kakek, tapi kakek terlalu ketakutan padanya dan langsung lari terbirit-birit. Manusia bumi sama sekali tidak ramah, gerutu si alien yang bernama Xiaoqi itu. Tiba-tiba ada seekor kura-kura terjatuh dari atas kepalanya. Dia hampir saja mau membuang kura-kura itu, namun tiba-tiba bisa bicara. "Ini aku, sekretaris pribadimu." "Xiaobu, apa yang terjadi padamu?" tanya Xiaoqi. "Ini gara-gara kau menyelamatkan si manusia bumi jantan itu, aku jadi ikut terjatuh ke sungai bersamamu. Sekarang, CPU ku dimakan sama kura-kura ini, aku harus berkomunikasi denganmu melalui kura-kura ini." Gelombang suaranya terpancar di frekuensi gelombang suara rendah, hanya kau yang bisa mendengarku, kata Xiaobu si kura-kura itu. Tapi, gara-gara Xiaoqi tenggelam di sungai selama 7 hari di bumi, pesawat mereka sekarang sudah balik pulang. Jangan khawatir, Xiaoqi akan menghubungi pusat melalui alat komunikasinya. Namun alat komunikasi itu ternyata cahaya yang ada di dalam kalungnya, dan sekarang kalung itu menghilang entah kemana. Gawat, jangan-jangan hilang di tangan pria yang diselamatkannya itu. "Apa kau ingat wajah pria itu?" tanya Xiaobu. "Tidak, tapi Xiaoqi ingat badan kekarnya. Gimana caranya mencari orang melalui badannya saja?" Sementara itu, kita diperlihatkan pemandangan tubuh seksinya Fang Leng saat dia mandi. Kemudian dia ganti baju di lemarinya yang super besar dan mewah. Bersiap untuk berangkat ke kantor. Saat dia sedang menikmati kopinya sambil mendapat laporan perkiraan cuaca dari robot ramalan cuacanya, tiba-tiba asistennya muncul dengan membawa kabar buruk. Terjadi masalah di kantor. Ternyata, para mantan pacarnya Leng berbondong-bondong menyerbu kantor dengan memakai gaun pengantin, memaksa Leng untuk menikahi mereka semua. Jelas saja, kejadian itu langsung jadi santapan heboh di media massa. Karena itulah, si asisten menyarankan Leng untuk tidak ke kantor saja hari ini. Tapi Leng ngotot mau tetap ke kantor. Begitu dia tiba di depan kantor, semua orang langsung menyerbunya. Leng santai saja, menyuruh asistennya untuk membawa semua pengantin wanita itu untuk menghadapnya. Dia sudah punya rencana untuk menyingkirkan mereka semua. Maka satu persatu, para pengantin wanita itu masuk ke ruangannya Leng. Awalnya, mereka berniat memerasnya untuk menikahi mereka. Tapi Leng santai saja memberikan sesuatu yang paling diinginkan masing-masing wanita.
dan semua itu berhasil membungkam mereka semua. Mereka bahkan langsung keluar dari kantor itu, sambil bergandengan tangan dengan senyum merekah, dan semuanya kompak membela Leng dan menyangkal rumor yang mengatakan kalau Leng itu playboy. Selesai mengurusi para pengantin wanita itu, si asisten melaporkan tentang batu permata yang ditemukan di TKP kecelakaan. Waktu Leng koma, dia menggenggam permata itu, jadi dia mengira kalau permata ini pastilah sangat berharga. Tapi Leng tidak mengenali permata itu, jelas saja itu bukan miliknya. Bawa ini ke Departemen Penelitian dan selidiki asal-usul permata ini, kata Leng. Demi menemukan pria itu, Xiaoqi pun meminjam buku gambar milik seorang anak dan menggambar pria itu sesuai ingatannya. Sementara Xiaobu sibuk menggerutui Xiaoqi yang tidak tahan godaan pria bumi hingga membuat mereka ketinggalan pesawat. Akhirnya dia selesai menggambar tak lama kemudian, lalu mengangkat Xiaobu untuk melihat hasil gambarnya yang sangat hancur. Bagaimana dia akan bisa menemukan pria itu dengan gambar seperti ini? Xiaoqi santai saja, dia pasti bisa menemukannya. Tapi terlebih dulu dia mengunjungi sebuah mall, memilih baju-baju bagus yang dia suka. Kemudian mulai melancarkan kekuatannya ke baju-baju itu. Dan tiba-tiba, baju-baju itu mendadak pindah dari manekin ke tubuhnya. Ya, sepertinya itu adalah salah satu kekuatan supernya. Tiba-tiba dia tertarik pada sebuah gaun pengantin yang ada mahkota di atas kepalanya dan memutuskan kalau dia mau pakai baju itu. Xiaobu melarangnya karena menurut buku petunjuk tentang bumi, baju itu biasanya hanya dipakai saat menikah. Apa itu menikah? Tanya Xiaoqi. Makhluk bumi masih pakai cara kuno untuk berkembang biak. Tidak seperti kita cuma perlu login ke sistem berbagi gen. Aku tidak masalah menikah dengan seseorang asalkan bisa pakai gaun cantik ini. Aku mau pakai baju ini, kata Xiaoqi. Xiaobu berusaha keras melarangnya, tapi Xiaoqi masa bodoh dan langsung saja menggunakan kekuatannya dan tiba-tiba gaun pengantin dan mahkota itu pindah ke dirinya. Tapi gara-gara dia asal saja mengambil banyak baju tanpa bayar, tiba-tiba terdengar suara orang-orang yang teriak-teriak menuduhnya pencuri. Siapa yang pencuri? Bingung Xiaoqi. Tentu saja dirinya sendiri. Xiaobu mengingatkannya bahwa makhluk bumi tidak seperti mereka yang sudah berevolusi sebagai masyarakat berbagi. Semua barang yang ada di sini hanya bisa didapatkan melalui pertukaran uang. Parahnya lagi, tiba-tiba muncul seorang satpam yang mengejarnya. Xiaoqi sontak lari sampai ke jalan, tapi langkahnya terhenti saat tiba-tiba saja ada mobil lewat yang membuatnya teringat pada mobil yang meledak itu. Seketika itu pula, dia jadi trauma dan langsung terduduk di tengah jalan dengan ketakutan. Kebetulan, Leng sedang mengendarai mobilnya dan langsung berhenti tepat di depannya Xiaoqi. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja waktu berhenti. Segalanya membeku kecuali Leng. Kita masih belum tahu kenapa hanya Leng yang waktunya tidak berhenti. Apa karena Xiaoqi yang pernah menyalurkan kekuatannya pada Leng? Dan jelas saja Leng jadi bingung melihat keanehan di sekitarnya itu. Dan yang paling mencengangkannya, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang hampir ditabraknya tadi tidak membeku, malah santai saja melihat situasi aneh ini. Tanpa menyadari dirinya sedang diperhatikan oleh Leng, Xiaoqi santai saja menggunakan situasi ini untuk melarikan diri, dan baru setelah dia cukup jauh, waktu pun kembali berputar. Gara-gara kejadian aneh yang dialaminya barusan, Leng langsung pergi menemui psikiater. Dari percakapan mereka, ternyata ibunya Leng dulu meninggal dunia dalam hujan badai. Kejadian ini sepertinya sangat mempengaruhi Leng secara psikologis, sehingga sekarang dia jadi gampang melupakan wanita-wanita yang pernah ditemuinya, terutama setelah terjadi hujan badai. Leng bertanya-tanya, selain amnesia pada perempuan, apa mungkin dia juga bisa mengalami halusinasi? Misalnya berhalusinasi waktu berhenti berputar, tanya Leng. Secara medis, kami belum pernah melihat sesuatu semacam itu. Apa mungkin itu terjadi karena kau mengalami tekanan besar dalam pekerjaan? Tanya sang psikiater. Karenamu, aku harus berurusan dengan lusinan pengantin hari ini, kata Leng lagi. Psikiater tidak terima disalahin. Dulu waktu masih sekolah, Leng sengaja merahasiakan kondisinya. Leng menegaskan kalau dia tidak pernah menyesal menyembunyikan kondisinya ini. Iya deh, Tuan Fang adalah ahli strategi. Kau harus menahan penderitaan besar dan menjadi CEO F Group di bawah pengawasan ibu tirimu. Tapi, masalah paling mendesak saat ini adalah kau harus mengatasi masalahmu. Jangan biarkan itu mempengaruhimu. Baguslah kau tahu, resepkan obat untukku dan hentikan kegilaan ini. Scene pun beralih. Xiaoqi menemukan sebuah pesta pembukaan restoran yang penuh dengan cowok-cowok kekar. Si alien pun langsung bersemangat berpesta pora sambil menikmati suasananya, bahkan mengendus bau hormon mereka.
Bau inilah yang memancingnya keluar dari pesawat ruang angkasanya untuk menyelamatkan pria itu. Bau yang sangat menggoda, tapi tak ada satupun dari cowok-cowok itu yang badannya sama persis dengan gambar yang dia buat. Mereka bukan pria yang ia cari. Para pria itu langsung saja mencekokinya dengan alkohol, dan si alien dengan polosnya meminumnya. Xiaobu pun panik berusaha memperingatkannya kalau itu adalah obat halusinasi, tapi Xiaoqi sudah terlanjur meminumnya. Dia santai saja meletakkan Xiaobu di meja, tapi salah satu pria tak sengaja menyenggol segelas wine sampai isinya tumpah mengenai Xiaobu dan membuat Xiaobu pingsan seketika. Xiaoqi pun jelas kesal, tapi para pria itu dengan santainya pergi tak ada yang mau tanggung jawab. Suasana pesta mendadak berubah saat seorang penyanyi pria mulai memetik gitarnya dan menyanyikan lagu melo. Xiaoqi sontak tertarik pada si ganteng itu. Apa dia pria yang dia selamatkan waktu itu? Tapi acara nyanyinya mendadak terganggu gara-gara bunyi telepon, yaitu dari Fang Leng. Pria itu sontak meninggalkan panggungnya dan bergegas lari ke kamar mandi. Ya, ternyata dia adalah Fang Le, adiknya Fang Leng. Dia panik mencari tempat sepi sebelum mengangkat teleponnya, biar dia tidak ketahuan pergi ke pesta, dan berbohong pada Leng kalau dia cuma sedang melukis di ruang seninya. Tapi tetap saja, Leng masih bisa mendengar suara musik di latar belakang. Lei pun beralasan kalau dia cuma sedang mendengarkan musik untuk inspirasi. Tapi kemudian seseorang mengetuk pintu toiletnya, dan betapa kagetnya Lei saat melihat orang yang mengetuk pintunya ternyata asisten kakaknya, yaitu asisten Fang Leng. Xiaoqi sudah mulai mabuk saat dia melihat Lei keluar. Dia ingin mengejarnya, tapi pemilik bar itu tiba-tiba menghadangnya sambil menyodorkan tagihan dan memaksa Xiaoqi untuk bayar 2 botol wine yang dipesannya dan sewa jasa semua model pria yang menemaninya tadi. "Aku tidak punya uang," santai Xiaoqi sebelum kemudian dia pingsan dalam pelukan wanita itu. Nyonya Chai, si pemilik restoran itu, terpaksa membiarkan Xiaoqi tidur di tempatnya. Melihat Xiaoqi pakai jam tangan mewah, dia jadi mengira Xiaoqi ini pasti anaknya orang tajir. Tapi dia anaknya siapa ya? Jack Ma cuma punya satu putra. Spirex Wang tidak punya saudara juga. Jangan-jangan dia anak haramnya salah satu orang tajir. Ah, masa bodoh lah. Pokoknya ini anak punya banyak barang mewah, jadi dia pasti anaknya orang kaya, kata Nyonya Chai. Xiaoqi akhirnya bangun tak lama kemudian. Nyonya Chai langsung berusaha menjilatnya dan menginterogasinya. Dia pasti anaknya orang kaya kan? Tapi Xiaoqi dengan santainya berkata kalau dia tidak punya ayah ataupun ibu. "Jadi kau yatim piatu?" tanya Nyonya Chai. "Aku bukan yatim piatu. Anak-anak di planet kami dikembangbiakkan dari kolam gen. Kami sudah jauh berevolusi dibandingkan metode perkembangbiakan level rendahan planet bumi," jawab Xiaoqi. Tapi tentu saja ocehannya itu malah membuat Nyonya Chai jadi mengira kalau dia cewek gila. "Ah sudahlah, kalau begitu, dia namanya siapa dan di mana rumahnya?" "Namaku adalah Gilles Calcuso Karakara nomor 7," jawab Xiaoqi. Nyonya Chai mulai kesal mendengarnya. "Apa kau bercanda? Terlalu panjang ya? Panggil saja aku Xiaoqi." "Terima kasih makhluk bumi, ada hal penting lain yang harus kulakukan." Tapi tentu saja, Nyonya Chai tak membiarkannya pergi begitu saja dan langsung marah-marah menuntutnya bayar tagihannya semalam plus tagihan menginap semalam. Totalnya 200.000 RMB, tapi dia akan kasih diskon 20% jadi 120.000 saja. "Cepat bayar," kata Nyonya Chai. "Aku tidak punya uang," santai Xiaoqi. Nyonya Chai jelas tak percaya, penampilannya saja bernilai jutaan dolar. Dia bahkan pakai jam tangan mewah, apanya yang gak punya uang. Mengira Nyonya Chai menyukai jam tangan ini, Xiaoqi santai saja memberikan jam tangan itu untuknya. Tapi Nyonya Chai gak puas dan langsung mewek lebay, mengklaim kalau jam tangan itu nilainya gak cukup. Xiaoqi pun bingung melihat tangisannya, tapi kemudian dia ingat bahwa berdasarkan buku petunjuk tentang planet bumi, air mata artinya kesedihan. Maka Xiaoqi langsung berusaha untuk menenangkan Nyonya Chai dengan menawarkan diri untuk melakukan apapun yang Nyonya Chai inginkan. Dia janji. Seketika itu pula, Nyonya Chai mendadak berhenti mewek. "Oke, sepakat." Kemudian, Xiaoqi didandani pakai seragam kurir. Karena nama aslinya Xiaoqi aneh banget dan takut pelanggan mereka mengira dia orang gila, Nyonya Chai berinisiatif menyuruh Xiaoqi untuk memakai nama marganya. Jadi, namanya sekarang adalah Chai Xiaoqi. Sekarang dia pergi bekerja. Xiaoqi pergi dengan riang, tapi dia hendak menyeberang jalan. Dia sontak mundur ketakutan melihat mobil lewat. Kebetulan saat itu, mobilnya Leng berhenti di sana menunggu lampu merah. Dari percakapannya dengan asistennya, ternyata Leng mau pergi menemui Lei. Sekarang dia sedang dikurung di studio seninya. Kemudian Leng mengalihkan perhatiannya ke jalan.
Melihat wanita yang menyeberang ketakutan itu sontak menarik perhatiannya. Mengira tak ada orang yang melihatnya, Xiaoqi membaca alamat pelanggannya. Kemudian, tiba-tiba dia menghilang. Leng pun jadi syok melihatnya. Bingung, dia langsung bertanya ke asistennya. Apa dia melihat ada orang berdiri di sana? Asisten pun bingung dan menjawab tidak, dia tidak melihat siapa-siapa di sana. Xiaoqi berteleportasi ke sebuah hotel. Dia santai saja mau masuk mengantarkan pesanannya ke sebuah kamar yang dijaga ketat oleh dua orang bodyguard. Tapi tentu saja kedua bodyguard itu menghalanginya masuk. Xiaoqi pun ngotot kalau dia harus mengantarkan pesanan ini langsung pada si pelanggan, karena itulah pesan dari bosnya. Tapi para bodyguard juga ngotot melarangnya masuk. Keributan mereka membuat orang yang tinggal di dalam kamar itu terganggu. Dia langsung keluar saat itu juga, dan sontak membuat Xiaoqi terpesona oleh ketampanannya. Dia masih ingat, Lei adalah penyanyi semalam, yaitu Fang Lei. Entah dia memang cowok gentleman atau apa, dia langsung mengomeli kedua bodyguard itu karena berlaku kasar pada cewek, lalu menarik Xiaoqi masuk dengan alasan untuk mengecek dia terluka atau tidak. Tapi begitu aman di dalam, jelas Lei membawanya masuk karena ada maksud lain. Tiba-tiba dia mengajak Xiaoqi kenalan, menyatakan mereka sekarang adalah teman, lalu menyuruhnya mencopot pakaiannya. Seperti yang kau lihat, aku terkurung di sini, dan hanya kau satu-satunya yang bisa membantuku melarikan diri. Biarkan aku memakai pakaianmu agar aku bisa keluar, kata Lei. Tapi kenapa mereka mengurungmu? Apakah penjahat? Tanya Xiaoqi. Tentu saja bukan. Seorang pebisnis jahat mengurungku di sini dan memaksaku melukis. Dia pikir seni itu tidak ada bedanya dengan air yang mengalir dari keran. Cuma perlu diputar dan seni akan mengalir keluar. Seni itu ledakan emosi, inspirasi yang menggetarkan jiwa, jawab Lei. Bagaimana bisa kau tetap tampan biarpun kau sedang marah? Katakan saja bagaimana aku bisa membantumu, tanya Xiaoqi. Gampang saja, aku akan mengenakan pakaianmu dan keluar dari pintu. Dan kau pura-pura jadi aku dan tinggal di sini. Jangan khawatir, si pebisnis itu hanya akan bersikap keras padaku. Kau tidak akan dilibatkan. Xiaoqi pun setuju. Dan begitulah bagaimana akhirnya Lei bisa keluar. Dia tiba di lobi, bertepatan dengan Leng yang baru datang. Lei cepat-cepat menunduk, pura-pura benerin sepatunya. Dan untung saja, Leng tidak menyadarinya sama sekali. Leng santai saja masuk, mengingatkan Lei bahwa pamerannya akan dimulai bulan depan. Awalnya dia tidak menyadarinya, tapi gara-gara Xiaoqi terus berusaha menutupi wajahnya, lama-lama Fang Leng jadi curiga juga. Dia langsung saja membuka topinya dan membuka penyamaran Xiaoqi. Leng benar-benar tidak ingat padanya. Tapi dia merasa seperti pernah melihatnya. Apa mereka pernah bertemu sebelumnya? Jangan dekat-dekat, aku tidak kenal cowok jahat sepertimu. Mengurung seorang seniman itu ilegal, jawab Xiaoqi. Di mana Fang Lei? Tidak akan kukasih tahu, jangan dekat-dekat. Kalau kau mendekat, aku akan menakutimu pakai kekuatanku, jawab Xiaoqi. Dia langsung lari dan berniat menembus pintu. Dan tiba-tiba dia membentur tangan Leng yang melindungi jidatnya dari benturan kayu. Aneh, kok bisa gagal? Dia mencoba lagi, dan lagi-lagi Leng dengan manisnya melindungi jidatnya dan membuatnya tidak bisa menembus pintu. Jangan melakukan hal bodoh, aku tidak akan mempersulitmu. Katakan saja kemana Fang Lei pergi. Si asisten dan kedua bodyguard mendadak masuk dan membuat perhatian Leng teralihkan. Xiaoqi sontak menggunakan kesempatan itu untuk membanting patung terdekat lalu kabur. Para bodyguard ingin mengejarnya, tapi Leng melarang, karena saat itu juga dia melihat ada informasi nama restoran tempat Xiaoqi bekerja. Temukan wanita itu agar mereka bisa menemukan Lei. Xiaoqi kembali ke restoran sambil mengaku ke Nyonya Chai kalau dia kehilangan seragamnya. Tepat saat dia melihat seragam itu sudah terlipat rapi di meja. Hah, bagaimana bisa seragam ini balik? Tanya Xiaoqi. Seorang pria tampan baru saja datang mengantarkannya, jawab Nyonya Chai. Dia di sini. Dia benar-benar kembali untukku. Xiaoqi pun senang. Pria itu juga meninggalkan sebuah kartu nama untuk Xiaoqi dan pesan bahwa dia akan menunggu Xiaoqi di lantai atas sebuah restoran nanti malam. Nyonya Chai heran, ini hari pertama Xiaoqi bekerja. Bagaimana bisa dia sudah berhubungan dengan seorang pelanggan? Tapi tidak masalah, justru itu yang Nyonya Chai butuhkan, seorang pegawai yang bisa cepat akrab dengan pelanggannya. Xiaoqi senang, terus sekarang dia harus nganterin pesanan berapa lagi nih? Dia akan berusaha menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Nyonya Chai tak percaya mendengarnya, dia masih bisa mengantarkan pesanan lagi. Tentu saja, aku penuh energi sekarang. Nyonya Chai senang-senang saja, punya pegawai penuh semangat seperti itu. Xiaoqi baru kembali malam harinya, tapi saat dia memanggil-manggil Nyonya Chai, yang menjawab malah Leng yang sudah menunggunya sedari tadi. Aku sudah membooking tempat ini, kau hanya perlu melayaniku seorang.
Xiaoqi sontak panik ingin melarikan diri, tapi Nyonya Cai mendadak sudah ada di depan pintu menghadangnya, dan langsung memerintahkan Xiaoqi untuk melayani klien besar mereka. Saat Xiaoqi berusaha berkilah, Nyonya Cai mendadak mengomel lebay, menuduh Xiaoqi egois tidak mau kerja lembur demi kebaikan restoran ini dan demi kebaikan dirinya juga. Mungkin takut Nyonya Cai nangis lagi, Xiaoqi langsung menyatakan kalau dia akan lembur. Dia bisa kok lembur, tidak masalah. Lembur membuatku bahagia, aku cinta lembur, kata Xiaoqi. Berusaha menahan emosinya, Xiaoqi pun mulai melayani Leng dan menyodorkan buku menu padanya. Tapi Leng menolak, sajikan saja makanan yang sama dengan yang dia bawa ke hotel tadi. Xiaoqi langsung memanggil staf dapur. Tapi, loh, di mana staf dapurnya? Leng santai memberitahukan kalau mereka semua sudah dipulangkan. Jadi, Xiaoqi masak sendiri saja. Masak juga untuk dirinya sendiri. Nanti kalau Xiaoqi sudah kenyang, bawa dia menemui Lei. Xiaoqi dengan sopan memberitahu Leng kalau dia hanya bisa mengantarkan pesanan. Dia tidak bisa masak. Kalau itu masalah bagi Leng, dia boleh cari restoran lain. Tapi, Leng malah berteriak memanggil Nyonya Cai. Panik, Xiaoqi terpaksa menurutinya dan langsung pergi ke dapur sambil ngedumel kesal. Masalahnya, dia bahkan tidak tahu apa itu kompor dan asal saja menyalakannya, kemudian memasukkan segala macam bumbu dan minyak ke dalam wajan. Dan api pun mendadak membesar. Leng jadi ikutan panik dan langsung menyuruh Xiaoqi mengambil tabung pemadam kebakaran. Tapi Xiaoqi bahkan tidak tahu apa itu tabung pemadam kebakaran. Leng terpaksa melepaskan kemejanya lalu menggunakannya untuk memadamkan api. Tapi dia tidak sadar kalau perbuatannya itu malah membuat si alien cantik jadi terpana menatap tubuh kekarnya yang menggoda. Saking terpesonanya, dia langsung meraba dadanya dan menghirup aroma hormonnya. Seketika itu pula, dia mulai benar-benar memperhatikan wajah Leng dan langsung teringat kalau Leng adalah pria yang dia selamatkan malam itu. "Jadi, kaulah orang yang kucari-cari," kata Xiaoqi. "Kau bilang apa?" Leng santai saja mendekat, tapi itu malah membuat Xiaoqi jadi panik. "Jangan dekat-dekat, hormonmu terlalu agresif, aku serasa mau membeku." Dia mau menghindar, tapi Leng sigap menghalangi langkahnya. Dan tiba-tiba, wajah Xiaoqi pun mendarat di dada bidang Leng. Xiaoqi mendadak jadi linglung, gara-gara mukanya bertabrakan dengan dada Leng. Bahkan, saat Leng menuntutnya untuk mengatakan keberadaan Lei, Xiaoqi dengan senang hati memberikan kartu nama restoran itu. Lei ada di restoran ini. Dan dia baru sadar setelah Leng pergi. Dia berusaha mengejar Leng tapi terlambat. "Dia sudah mengambil alat komunikasiku dan berani merampok lelakiku." Xiaoqi langsung berteleportasi ke restoran tempat Lei menunggu. Dia panik, berusaha membuat Lei segera pergi. Si pebisnis jahat itu akan segera datang. Tapi Lei santai meyakinkan Xiaoqi kalau Leng tidak mungkin mengetahui tempat ini. "Xiaoqi tidak mungkin memberitahu Leng kan?" "Tidak, aku tidak ingin jadi pengkhianat tadi, tapi..." "Tidak ada tapi, seluruh restoran ini berada di bawah kendaliku. Aku pasti akan mendapat peringatan kalau-kalau ada sesuatu," kata Lei. Dia menjentikkan jarinya, dan seketika itu pula, beberapa pelayan datang menyajikan makanan dan wine untuk mereka. Lei bahkan sudah menyiapkan pertunjukan untuk Xiaoqi. Lei mengaku bahwa seringkali kurir yang mengantarkan makanan padanya mengira dia adalah orang jahat. "Kalau bukan karenamu, aku mungkin masih akan terkurung di ruangan kecil itu. Inilah caraku melakukan sesuatu, membalas budi kebaikan dan membalas dendam kejahatan." Xiaoqi jadi penasaran, apakah makan adalah cara manusia membalas budi? "Tergantung," Lei berkata bahwa mereka bisa jadi teman setelah makan ini. "Lalu bagaimana dengan penyelamat hidup?" tanya Xiaoqi. "Maka kau bisa menyerahkan hidupmu pada penyelamat hidupmu," jawab Lei. Lei penasaran, memangnya siapa lagi yang Xiaoqi selamatkan selain dirinya? Xiaoqi menyangkal tidak semua orang setampan Lei. Lei senang mendengarnya. "Ngomong-ngomong, Xiaoqi berasal dari mana?" "Sangat jauh dari sini, bahkan lebih jauh dari bintang-bintang," jawab Xiaoqi. "Jadi kau alien?" tanya Lei. Lei cuma bercanda, tapi Xiaoqi mengira dia serius dan langsung panik. Bagaimana Lei bisa tahu? Dia harus membantunya merahasiakan ini. Mungkin mengira Xiaoqi juga cuma bercanda, Lei ikut saja bercanda, mengklaim dirinya juga alien. Xiaoqi langsung antusias mendengarnya. Dia sudah menduga, orang secakap Lei tidak mungkin manusia bumi. Dia dari planet Cape Town, kalau Lei dari planet apa? "Aku dari planet 625, jawab Lei. "Planet 625, di mana itu? Kenapa aku tidak bisa mendeteksinya?" "Itu planet yang sangat kecil, nanti ku kasih tahu. Senang bertemu denganmu.
temanku yang berasal dari planet yang ramah, kita bertemu di planet bumi. Lei langsung menjulurkan jari telunjuknya. Mengira dia serius, Xiaoqi langsung mengeluarkan kekuatannya hingga membuat kulitnya seputih tembok, seolah terselimuti sarung tangan ajaib sebelum dia menjulurkan jarinya untuk menyentuh jarinya Lei. Lei bingung melihat kulitnya, ngapain Xiaoqi pakai sarung tangan? Xiaoqi menyangkal dan menjelaskan bahwa ini karena komposisi kulit makhluk di planetnya berbeda dengan makhluk di planet lain. Dia tidak boleh menyentuhnya secara langsung, jika tidak bisa terjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar seperti apa? Tanya Lei. Sesuatu yang besar akan terjadi padamu, celetuk Leng yang mendadak muncul. Lei sontak panik, dan Xiaoqi langsung terpana pada dada Leng dan bau alat komunikasinya yang ada pada diri Leng. Dia santai saja menempelkan mukanya ke dada Leng, dan langsung didorong sama Leng. Sudah cukup, saatnya pulang sekarang. Apa maksudmu? Aku di sini untuk cari inspirasi, jawab Lei. Inspirasi? Bawa dia. Para pengawal sontak menyeret paksa Lei. Lei tidak terima. Leng membatasi kebebasannya. Leng mengingatkan kalau Lei punya kontrak dengan mereka, dan dia bakalan harus bayar denda sangat mahal kalau dia melanggar kontraknya. Xiaoqi sontak menghentikan Leng dengan memeluknya. Alasannya untuk menyelamatkan Lei, padahal sebenarnya dia juga menggunakan kesempatan ini untuk meraba-raba dada Leng, untuk mencari alat komunikasinya. Tapi di mana alat itu? Kok tidak ada sama dia? Lei terharu, sungguh tak disangka kalau Xiaoqi ternyata teman yang sangat setia. Leng sontak mendorongnya menjauh, siapa wanita ini? Dia temanku, kata Lei. Kau sekarang berteman dengan orang semacam ini? Baiklah, kurung dia di rumahku mulai sekarang. Xiaoqi curiga, jangan-jangan alat komunikasinya itu ada di rumahnya Leng. Dia langsung ngesot memeluk kaki Leng sambil meratap lebay. Bawa aku sekalian kalau kau membawanya. Dia temanku satu-satunya, kau tidak boleh menyakitinya. Melihat itu, Lei mendadak ikutan ngesot memeluk kaki Leng sambil meratap lebay. Kak, Xiaoqi dan aku sehati. Kak, kalau kau tidak membawanya bersamaku, aku tidak bisa melukis apapun. Malu dilihatin banyak orang, Leng terpaksa mengalah. Jadilah, Xiaoqi dibawa ke rumah Leng yang megah dan serba berteknologi canggih. Nyalain lampu aja cukup dengan jentikan jari. Di sini cukup menyenangkan, komentar Xiaoqi. Bagiku tidak. Di sini, orang jadi seperti mesin dengan bekerja dengan mesin tiap hari. Leng menyela dan memerintahkan Lei untuk tidur di lantai 2, dan Xiaoqi disuruh tidur di kamar tamu. Nggak mau, aku mau tidur bersama pangeranku. Leng sontak menatapnya setajam golok. Baiklah, Xiaoqi akan tidur di kamar tamu saja. Tidak masalah. Lei dengan senang hati mengantarnya ke kamar tamu. Tepat saat itu juga, Leng ditelepon asistennya yang khawatir tentang Xiaoqi yang nggak jelas asal-usulnya. Leng santai, dia cuma cewek gila, biarkan saja dia menginap semalam, biar Lei senang. Mumpung lagi di rumah itu, Xiaoqi langsung semedi dan mencoba memanggil alat komunikasinya. Aneh sekali, kenapa dia tidak bisa merasakan alat itu sama sekali? Sepertinya harus dicari sendiri. Maka, Xiaoqi pun mencoba berkeliling dan memporak-porandakan rumah itu dengan menjadikan jarinya sebagai alat pendeteksi. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menemukan alat itu di mana-mana. Di tengah-tengah pencariannya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia langsung masuk ke sebuah kamar dan melihat Leng sedang mandi. Si alien cantik langsung mabuk kepayang, ngintipin tubuh seksi menggoda di hadapannya itu. Saking terpesonanya, dia jadi tak sengaja menginjak sesuatu yang jelas saja langsung membuat Leng waspada. Siapa di sana? Panik, Xiaoqi langsung berteleportasi keluar, merapikan semua barang yang diberantakinya tadi dengan kekuatan supernya, lalu bergegas kembali ke kamarnya. Kemudian Leng turun, tepat saat dia melihat sebuah buku yang bergerak dengan sendirinya kembali ke rak. Jelas saja dia bingung, dia langsung mengecek kamar Lei, tapi mendapati adiknya itu sudah tidur. Xiaoqi juga sudah siap pura-pura tidur, tapi untung saja Leng tidak masuk ke kamarnya. Kembali ke kamarnya, Leng menatap sendu foto kenangan masa kecilnya dengan ibunya, sebelum kemudian dia memutuskan untuk tidur. Berpikir kalau alat komunikasinya mungkin ada di kamarnya Leng, Xiaoqi langsung berteleportasi ke sana. Dia memastikan Leng sudah tidur, lalu mulai mengecek meja belajarnya Leng. Tapi tetap saja dia tidak menemukan alat itu di mana-mana. Ujung-ujungnya, dia terpesona sama yang punya kamar yang lagi tidur. Tapi dia cepat-cepat menguasai diri dan berpikir mungkin alat itu dibawa sama Leng. Dia bahkan langsung memperingatkan tangannya sendiri untuk tidak nakal. Dia harus mencari alat komunikasi saja, jangan sentuh yang lain. Xiaoqi pun mulai menggerakkan tangannya ke atas tubuh Leng, saat tiba-tiba saja Leng menangkap tangannya,
lalu menariknya ke kasur dan menindihnya. "Katakan apa yang kau curi." Bukannya menjawab, kedekatan mereka malah membuat Xiaoqi jadi semakin terpesona. Waktu itu, dia cuma memperhatikan tubuh Leng, tapi sekarang wajah Lenglah yang paling menarik perhatiannya. Ternyata dia ganteng juga, matanya bersinar seperti aurora di planet Takiji. Hidung mancungnya kayak gunung salju di Moholen, bibirnya kayak apa ya? "Jawab aku," Leng tiba-tiba mengeratkan cengkeramannya, yang tentu saja membuat Xiaoqi kesakitan. "Kau menyakitiku," kata Xiaoqi. "Jangan main-main atau akan kupanggil polisi." "Aku tidak mencuri apapun, aku kesini mencari alat komunikasiku." "Gunakan otakmu kalau mau bohong, mana mungkin ada barangmu di sini," kata Leng. "Kau takkan percaya padaku, biarpun aku memberitahumu." "Terus kau mau apa, menggeledahku?" Xiaoqi langsung saja mau buka seragamnya, biar Leng bisa menggeledahnya. Leng langsung panik melepaskan diri, dasar wanita tidak tahu malu. Heran dia, bagaimana bisa Lei menyukai wanita semacam ini. "Seharusnya itu yang kutanyakan, kenapa orang sebaik Fang Lei bisa punya kakak sepertimu? Aku tak bisa tinggal di sini lebih lama." Xiaoqi mau pergi pakai kekuatan supernya, tapi Leng dengan cepat mencengkeram jidatnya dan seketika itu pula kekuatan supernya tak berfungsi. Aneh, kenapa kekuatannya selalu tak berfungsi setiap kali Leng menyentuhnya? Parahnya lagi, tiba-tiba Leng memanggil security dan memerintahkan mereka untuk menyeret Xiaoqi keluar dari rumah itu. Para security itu bertanya di mana rumahnya, biar mereka bisa mengantarkannya pulang. Xiaoqi menolak, dia bisa pulang sendiri. Dia langsung mengalihkan perhatian mereka dengan pura-pura memanggil Leng, dan begitu mereka memalingkan pandangan mereka, Xiaoqi langsung menghilang tanpa jejak bagai hantu. Keesokan paginya, Leng dengan santai memberitahu Lei kalau Xiaoqi sudah pulang. Lei tak percaya, Xiaoqi tak mungkin pergi selama dia ada di sini. Dia bahkan langsung pergi mengecek kamarnya Xiaoqi, tapi malah benar-benar mendapati kamar itu kosong. Lei langsung kesal sama Leng, kasurnya jelas belum ditiduri, apa Leng mengusirnya semalam? "Itu tidak penting, yang penting adalah kau tidak boleh bersama dengan wanita semacam ini," kata Leng. "Aku bisa mendengar kalimat itu dari siapapun, tapi tidak darimu. Tabloid mana yang tidak menganggap gosip tentangmu sebagai candaan? Apa kau pikir ayah dan ibu akan melepaskan masalah perjodohan itu begitu saja? Oh, ternyata Leng mau dijodohin. Itu masalahku, yang perlu kau lakukan adalah menggunakan waktumu untuk mempersiapkan pameran seni. Kau bilang kau ingin kebebasan, tapi jika kau tidak mampu untuk itu, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkannya?" Lei ngotot ingin tahu apa yang Leng lakukan pada Xiaoqi. Tapi Leng tetap menolak mengatakan apapun dan hanya mengklaim kalau Lei pasti takkan mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara dia dan Xiaoqi. Ibu tirinya Leng memanggil manajer Kang yang sekaligus adiknya untuk membicarakan tentang Leng. Ya, ternyata Lei itu adik tirinya Leng. Ibu tiri kesal sama Leng karena mengira Leng mempengaruhi Lei untuk tidak masuk perusahaan. Malah Lei sekarang cuma ingin melakukan pameran. Ibu tiri cemas kalau masalah ini dibiarkan begitu saja, Lei akan gagal masuk perusahaan. Dia tidak terima kalau Leng menguasai segalanya. Dia bahkan dengar ada orang di perusahaan yang merekomendasikan Leng untuk menduduki kursi presdir. Manajer Kang meyakinkan ibu tiri untuk tidak cemas. Selama dia ada di perusahaan, dia akan memastikan itu takkan pernah terjadi. Dia punya ide lalu menyerahkan sebuah laporan investigasi tentang Leng. Dari hasil investigasinya, dia mendapati Leng itu amnesia terhadap perempuan atau tidak bisa mengingat perempuan. Sementara itu, seorang wanita muda cantik nan kaya raya bernama Jiang Su baru saja mendarat kembali ke China lalu ngechat Lei, "Aku telah kembali." Nyonya Cai membangunkan Xiaoqi yang sekarang tinggal di rumahnya dan memperingatkan Xiaoqi untuk tidak memecahkan apapun atau dia harus bayar ganti rugi. Masalah pekerjaan, Nyonya Cai lagi senang banget karena kemarin dia berhasil mendapat untung besar dari Leng. Untuk menjadi kaya, memang harus punya seorang klien besar. Pria ganteng yang kemarin itu ternyata Fang Leng, CEO-nya dari perusahaan F Group. Kalau Xiaoqi bisa memeluk kaki Leng, maka semua hutangnya Xiaoqi bisa lunas. Xiaoqi dengan polosnya mengaku kalau dia sudah pernah memeluk kaki Leng semalam. "Kau sudah melakukannya? Ya Tuhan, kau jenius." Nyonya Cai langsung antusias menunjukkan sebuah surat kontrak dan menyuruh Xiaoqi untuk membuat Leng menandatanganinya. Jika Leng bersedia membiarkan para karyawannya makan di restorannya, dia akan kasih diskon 30%. Tapi Xiaoqi tidak bisa, pekerjaannya hari ini kan banyak. Dia harus melakukan delivery dan juga mencari alat komunikasinya. "Alat komunikasi apa? Di sini kan ada WiFi," kata Nyonya Cai. Xiaoqi menjelaskan kalau alat itu seperti kunci rumahnya dan kemungkinan alat itu ada pada Leng.
Dia ke rumahnya Leng kemarin, tapi tetap saja dia tidak menemukan alat itu di mana-mana. Nyonya Cai kaget, "Kau sudah ke rumahnya? Tapi aku diusir, kurasa aku harus ke sana lagi." Nyonya Cai sontak menyemangatinya untuk pergi ke sana. "Pergi saja, mencari sesuatu yang dipegang pria itu gampang. Xiaoqi coba saja cari di saku jasnya atau saku celananya, sepatunya atau kaos kakinya." "Benar juga, kau pintar. Aku harus coba cari." Xiaoqi pun langsung meranjak pergi dengan penuh semangat, sampai Nyonya Cai harus meneriakinya untuk membawa surat kontraknya. "Ingat baik-baik, Xiaoqi harus mendahulukan masalah pekerjaan dibanding masalah pribadinya." Dan tempat pertama yang Xiaoqi tuju adalah perusahaannya Leng. Karena tak bisa masuk dengan cara normal, dia langsung saja berteleportasi saat tak ada orang yang sedang melihatnya. Leng sendiri baru tiba dan membiarkan para pegawainya naik lift duluan. Dan tepat saat pintu lift hendak menutup, tiba-tiba saja dia mendapati waktu berhenti. Sama persis seperti kejadian terakhir kali waktu itu. Mengira dia berhalusinasi lagi, Leng langsung memijit kepalanya. Tepat saat Xiaoqi melompat-lompat riang masuk ke dalam lift tanpa menyadari kalau Leng tidak ikutan membeku. Seketika itu pula, waktu kembali berputar dan pintu lift menutup. Semua orang melanjutkan aktivitas masing-masing seolah tak pernah terjadi apapun, dan sekretarisnya Leng melaporkan bahwa hari ini Pak Presdir mau memperkenalkan Leng pada seorang gadis. Hanya Leng satu-satunya yang masih tercengang dan kebingungan. "Apa kau melihat barusan kurir itu masuk ke sana?" Para pegawai bingung, mereka yakin tidak ada orang luar masuk kok. Karena para pegawai dipanggil untuk rapat, Xiaoqi jadi punya kesempatan untuk masuk ke kantornya Leng. Pertama-tama, dia menyelipkan surat kontrak itu di dokumennya Leng, kemudian mulai menggeledah kantor itu dan mencari alat komunikasinya. Tapi belum juga menemukannya, dia malah melihat Leng datang. Xiaoqi buru-buru bersembunyi dan memakai kekuatannya untuk mengembalikan semua barang seperti semula. Sayangnya, dia tidak merapikan bukunya Leng dengan sempurna, dan Leng dengan cepat memperhatikan satu buku terletak secara terbalik. Sama persis seperti saat dia melihat sebuah buku melayang kembali ke rak dalam keadaan terbalik semalam. Seketika itu pula, dia langsung tahu ada penyusup nakal di kantornya. "Kau mau keluar sendiri atau aku yang akan memaksamu keluar?" kata Leng. Menyadari dirinya sudah ketahuan, Xiaoqi langsung saja menggunakan sabuknya untuk menyergap dan mengikat tangan Leng. "Kau lagi, apa maumu?" tanya Leng. "Aku datang demi tiga perkara. Pertama-tama, kembalikan alat komunikasiku." "Alat komunikasi lagi, benda apa itu sebenarnya?" "Dalam bahasa manusia, itu semacam chip kelap-kelip. Aku tidak pernah melihat benda semacam itu. Mana mungkin, coba kau pikirkan lagi." Leng jadi geli mendengarnya. Ada cara lain yang lebih baik untuk mendekati pria. Mendengar hal itu, Xiaoqi pun jadi kesal. Dia serius, tidak seharusnya dia menyelamatkan Leng dari kecelakaan mobil waktu itu. Sekarang dia jadi tidak bisa pulang, dia menyelamatkan orang yang tidak tahu terima kasih. "Hah?" Leng pun kaget. "Xiaoqi bilang apa?" "Kau menyelamatkanku waktu itu?" tanya Leng. "Tentu saja, aku yang menyelamatkanmu. Jika tidak, kau mungkin sudah mati sekarang. Tapi kau tidak perlu menyerahkan dirimu padaku, aku sudah naksir sama orang lain." Tapi Leng malah tak percaya, karena dia yakin tak ada siapapun di sekitar TKP waktu itu. Jika Xiaoqi beneran menyelamatkannya waktu itu, berarti dia superhero dong. "Aku memang superwoman," jawab Xiaoqi. "Kalau begitu, aku akan memanggil Departemen Penelitian sekarang untuk menangkapmu. Jadi percobaan genetik. Mungkin aku bisa dapat hadiah Nobel nantinya." Xiaoqi langsung panik, mengklaim dirinya cuma bercanda kok. Dia cuma manusia bumi yang sangat biasa. Bumi ternyata menakutkan. Sepertinya dia harus merahasiakan jati dirinya. Leng minta dilepasin. Dia janji tidak akan mempermasalahkan hal ini dan akan menganggap Xiaoqi sebagai orang sakit jiwa saja. Sebaiknya Xiaoqi balik ke pekerjaannya. Tidak mau, masih ada yang perlu Xiaoqi katakan padanya. Tapi apa ya yang mau dia bilang tadi? Tidak tahan lagi, Leng dengan santainya melepaskan ikatan sabuknya Xiaoqi dengan mudah, lalu menyudutkan Xiaoqi ke tembok. Tiba-tiba terdengar suara manajer Kang datang. Leng langsung panik mendorong Xiaoqi ke bawah meja dan mengunci gerakan Xiaoqi pakai kakinya. Manajer Kang datang untuk memberitahu Leng tentang kedatangan Jiang Su. Leng menolak bertemu dan minta manajer Kang untuk bilang saja ke Jiang Su kalau dia sedang tidak enak badan. Kapan-kapan dia akan pergi sendiri ke rumah keluarga Jiang. Setelah manajer Kang pergi, Xiaoqi buru-buru melepaskan diri. Leng tiba-tiba ingat tentang batu permata biru itu. Berpikir, mungkin permata itu yang Xiaoqi maksud. Leng mencoba menyebutkan tentang permata itu, tapi sepertinya Xiaoqi tidak tahu kalau benda miliknya itu bisa berubah jadi permata itu dan nggak nyambung dengan maksudnya Leng.
Dia bahkan menegaskan kalau dia akan mencari benda itu sendiri. Keluar dari ruangan Leng, Xiaoqi langsung saja berteleportasi tanpa menyadari ada kamera CCTV di sekitarnya. Saat manajer Kang menyampaikan pesan Leng itu, Jiang Su tampak santai saja, padahal sebenarnya dia tidak terima dicuekin seperti ini dan langsung menggunakan caranya sendiri untuk membuat Leng datang padanya dengan cara menghancurkan kaca mobilnya Leng. Leng sendiri pergi ke departemen penelitian untuk menanyakan tentang batu permata biru itu. Apa ada sebuah chip di dalamnya? Tapi si peneliti berkata tak ada hal yang aneh dari permata itu. Tidak pula ada chip. Saat Leng menanyakan asal-usul permata ini, si peneliti ingin memberitahunya tentang sebuah batu safir yang pernah dilelang di Afrika. Tapi tepat saat itu juga, Leng mendapat telepon dari asistennya tentang mobilnya. Leng terpaksa pergi ke parkiran di mana Jiang Su sudah menunggunya dan dengan santainya mengaku kalau dia melakukan ini biar bisa bertemu dengan Leng. Dia bahkan dengan arogannya mengeluarkan selembar cek sebagai ganti rugi. Leng cuma menatapnya dengan dingin. "Apa aku mengenalmu?" tanya Leng. "Tidak, tapi sekarang kau tahu. Biarkan aku memperkenalkan diriku. Aku Jiang Su, kencan buta hari ini diatur oleh ayahku dan ibumu." "Maaf, hari ini aku tidak bisa," jawab Leng. "Tidak masalah, aku juga cuma melakukan tugasku." Jiang Su santai saja mengambil foto mereka berdua, biar dianggap mereka sudah melakukan kencan buta. Misi pun selesai. "Kau orang yang mengerikan, ini pertama kalinya aku kencan buta seperti ini." "Kencan butanya tidak penting, yang penting adalah apakah kita bisa saling memberi kesan, biarpun kesan buruk." Lei berhasil menyelesaikan satu lukisan, dan baru saat itu, para bodyguardnya mau mengembalikan ponselnya, dan saat itulah dia baru melihat pesan dari Jiang Su yang sontak membuatnya sedih. Dalam flashback, Lei ternyata menyukai Jiang Su, tapi Jiang Su pernah menolaknya. Kesal, dia langsung menendang lukisannya, lalu melawan para bodyguardnya dan melarikan diri. Leng baru tiba di rumah orang tuanya, dan langsung disambut sinis oleh ayahnya gara-gara Leng tidak menyapanya. Ibu tiri pura-pura mengeluh kalau Leng dan Lei sekarang begitu fokus untuk pameran seni itu sampai melupakan keluarga mereka. Ayah mengingatkan kalau pameran seni ini harus sukses karena ini adalah kebebasan terakhir yang dia berikan pada Leng dan Lei. Jika sampai pameran ini gagal, maka dia harus menjalankan perusahaan sesuai perintah ayah. Tapi begitu ayah pergi, sikap ibu tiri seketika berubah sinis. "Baik sekali kau membantu Fang Lei mengurus pameran seni ini sebagai kakak, tapi aku tahu apa maumu. Kau hanya ingin menjauhkannya dari perusahaan, jauh dari kekuasaan," kata ibu tirinya. Dari ucapan ibu tiri, Leng sepertinya ada bersama ibunya saat ibunya meninggal dunia. Ibu tiri sinis mengingatkan Leng bahwa selama bertahun-tahun ini, ayah masih belum memaafkan Leng karena telah membunuh ibunya. "Dibanding anak sial sepertimu, Lei jauh lebih baik untuk menjadi presdir." Leng tak gentar sedikit pun dengan ejekannya. "Karena Bibi Zhou sudah memperjelaskan segalanya, maka biarkan aku memberitahumu. Fang Lei masuk perusahaan atau tidak, dia sama sekali tidak berarti bagiku. Tidak sekarang, tidak pula di masa depan. Sama sepertimu, kau tak akan pernah bisa menggantikan ibuku di hati ayahku. Tidak sekarang dan tidak akan pernah bisa di masa depan," jawab Lei. "Baiklah, kita lihat saja nanti," geram ibu tirinya. Di restoran, Nyonya Chai malah mendapati Xiaoqi melamun tanpa semangat. Parahnya lagi, dia malah minta izin balik ke kamar. Jelas saja, Nyonya Chai tidak mengizinkan. Tadi Xiaoqi sudah janji padanya untuk mendapatkan Leng, tapi apa nyatanya dia gagal. "Aku tidak bisa menemukan alat komunikasiku. Temanku satu-satunya teler, aku merasa tak ada apapun yang bisa membuatku tetap hidup." Nyonya Chai sinis mendengarnya, mengira dia cuma anak muda yang suka mengeluh hal sepele. "Itu kan cuma kunci rumahnya, cari saja tukang kunci atau tunggu keluarganya menjemputnya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Pikirkan apa yang bisa membuatmu bahagia." "Membuatku bahagia?" Xiaoqi mencoba memikirkannya, dan seketika itu pula, bayangan wajah Lei muncul dalam benaknya, yang sontak membuatnya sumringah. Tapi kenapa segala sesuatu yang dia sukai terasa seperti sebuah gelembung? Dia bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya, apalagi memilikinya. "Kami tidak berasal dari dunia yang sama." Nyonya Chai pun bingung, "Apa yang kau sukai itu hantu?" Baru juga dibicarakan, Lei mendadak muncul. Xiaoqi tak percaya melihatnya ada di hadapannya. Dia tidak mimpikan. Akhirnya mereka duduk dan makan bersama. Lei memang tampak ceria seperti biasanya, tapi jelas keberadaan Lei di sana adalah untuk melampiaskan kesedihannya dengan menenggak berbotol-botol alkohol. Xiaoqi bingung melihatnya. Kalau menurut buku yang dia baca, orang-orang di sini tersenyum karena senang dan menangis karena mereka sedih. Tapi kok Lei berbeda?
Dia tersenyum, tapi Xiaoqi merasa dia sedang sedih. Terlalu rumit untuk kau pikirkan ya. Nih makan aja, ujar Lei sambil nyodorin makanan untuk Xiaoqi. Rasanya menyenangkan melihatmu makan. Aku bisa makan untukmu tiap hari. Tapi tidak semuanya menyenangkan. Jika sesuatu itu bukan milikmu, rasanya menyakitkan. Lei mabuk dengan cepat, tapi saat Xiaoqi mencoba membangunkannya, Lei malah melihat Xiaoqi sebagai Jiangsu dan langsung mencengkeram tangannya tanpa menyadari kalau perbuatannya itu membuat pelindungan kulit Xiaoqi terlepas dan otomatis membuat kulit mereka bersentuhan secara langsung. Kekuatan Xiaoqi jadi melemah gara-gara itu, suhu tubuhnya menurun drastis hingga dia jadi sangat kedinginan. Dia buru-buru menyembunyikan dirinya di gudang, tapi dia sungguh lemah sampai dia tak sengaja menabrak dan menjatuhkan berbagai benda di sana. Kebetulan, Leng sedang mencari keberadaan Lei yang menghilang, dan asistennya berhasil melacak keberadaan ponselnya dengan cepat. Dan tak lama kemudian, Leng tiba kembali ke restoran itu dan menemukan Lei tergeletak mabuk di lantai. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah pintu gudang yang terbuka. Dia langsung menelepon asistennya untuk mengurus Lei, lalu dia masuk ke gudang itu dan menemukan Xiaoqi tampak meringkuk kedinginan. Xiaoqi sontak ketakutan, takut manusia bumi akan mengetahui kebenaran tentang dirinya. Apalagi, Leng berniat menelpon ambulans saat itu. Xiaoqi langsung panik menghentikannya. Cemas, Leng berniat membopongnya ke rumah sakit, tapi tiba-tiba saja Xiaoqi memeluknya erat, mencari kehangatan dalam diri Leng. Dia benar-benar heran kenapa Leng begitu hangat, sangat berbeda dari yang lain. Leng pun merasa bingung karena tiba-tiba saja dia merasa dirinya jadi hangat. Xiaoqi memeluknya makin erat sambil memohon-mohon agar Leng terus memeluknya seperti ini. Bahkan tiba-tiba saja dia menengadah dan otomatis membuat bibir mereka bertemu. Xiaoqi tiba-tiba terjatuh lemas, tapi terus berusaha mempertahankan Leng untuk tidak pergi dari sisinya. Dia tidak mau ke rumah sakit. Kenapa bumi sangat dingin, katanya. Karena cemas, Leng akhirnya memberikan jasnya untuk menghangatkan Xiaoqi. Xiaoqi semakin mendekat untuk mencari kehangatan dari Leng. Awalnya agak ragu, tapi akhirnya Leng balas memeluknya. Mereka sampai tertidur dalam posisi seperti itu, dan keesokan harinya, Nyonya Chai menemukan mereka masih dalam posisi berpelukan, yang jelas saja membuatnya jadi salah paham dan langsung antusias mengambil foto mereka. Leng pun terbangun gara-gara bunyi klik dari kameranya. Nyonya Chai buru-buru keluar dan Xiaoqi pun akhirnya terbangun dan langsung menjauhkan diri begitu menyadari posisi mereka. Dia tidak ingat kejadian kemarin dan bingung sendiri kenapa Leng ada di sini. Namun tepat saat itu juga, Leng mendapat telepon dari seseorang. Namun sebelum pergi, dia memperingatkan Xiaoqi untuk tidak mendekati lagi adiknya yaitu Lei, karena mereka bukan berasal dari dunia yang sama. Intinya, Leng tidak suka jika Xiaoqi ikut campur lagi dalam kehidupan keluarganya. Awalnya, Fang Leng memang sangat membenci Xiaoqi karena Xiaoqi sering mengganggunya dan juga Fang Lei. Selain itu, Fang Leng juga tidak suka jika Lei berteman dengan wanita seperti Xiaoqi. Fang Leng melakukan berbagai cara agar Xiaoqi menjauh dari Lei, namun cara yang dilakukan Leng malah membuat dia sendiri yang akhirnya jatuh cinta dengan Xiaoqi. Seiring berjalannya waktu, perasaan Leng semakin tumbuh kepada Xiaoqi. Bahkan, ketika asistennya memberitahunya bahwa hujan deras akan segera tiba, Fang Leng pun mulai merasa khawatir jika dia sampai melupakan Xiaoqi. Karena seperti yang kita ceritakan di awal tadi, Fang Leng ini menderita penyakit amnesia khusus, yaitu dia akan melupakan wanita yang dekat dengannya, bahkan kekasihnya, jika terjadi hujan deras. Namun anehnya, saat hujan deras tiba, Fang Leng masih tetap bisa mengingat Xiaoqi. Padahal sebelumnya, setiap kali terjadi hujan deras, Fang Leng selalu lupa dengan wanita yang dekat dengannya. Bahkan, Fang Leng pun dicap sebagai cowok playboy, gara-gara dia sering berganti-ganti pasangan. Dia memberitahukan hal tersebut pada Dr. Zhang. Kemudian, Dr. Zhang pun menyarankan agar Fang Leng segera menjalin hubungan dengan Xiaoqi, karena dia merasa bahwa Xiaoqi adalah satu-satunya wanita yang bisa menyembuhkan penyakit amnesia yang diderita Fang Leng. Fang Leng mulai berusaha untuk mendekati Xiaoqi, namun Xiaoqi menolak untuk menjadi kekasih Fang Leng, karena dia merasa Fang Leng tidak benar-benar menyukainya. Xiaoqi berkata pada Fang Leng bahwa dia tidak akan menyukai Fang Leng dan juga tidak akan menyukai siapapun, karena dia tidak memiliki perasaan cinta seperti manusia lainnya. Xiaoqi juga berkata bahwa suatu saat nanti dia pasti akan pergi, dan selama dia masih belum pergi, dia tidak ingin menghabiskan waktunya hanya untuk bermain cinta dengan Fang Leng. Xiaoqi berusaha untuk menjauh dari Fang Leng, namun asisten Han mendatangi Xiaoqi, yaitu asistennya Fang Leng.
dan dia mengatakan pada Xiaoqi bahwa Fang Leng ingin Xiaoqi untuk jadi kekasihnya adalah karena dia sedang mengidap sebuah penyakit dan hanya Xiaoqi yang bisa membantunya menyembuhkannya. Setelah mendengar perkataan asisten Han tersebut, Xiaoqi langsung merasa kasihan dengan Fang Leng karena meskipun Fang Leng sering memarahinya, tapi Fang Leng juga sering membantunya. Akhirnya, Xiaoqi pun langsung menemui Leng dan berkata padanya bahwa dia bersedia untuk menjadi pacar Fang Leng. Namun, Xiaoqi mengingatkan Fang Leng bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas hubungan palsu demi menyembuhkan penyakit Fang Leng saja dan tidak lebih. Dan Fang Leng pun setuju. Meskipun Xiaoqi hanya menganggap Fang Leng sebagai kekasih palsunya, namun Fang Leng tidak pernah main-main terhadap Xiaoqi. Sebenarnya, Fang Leng menjadikan Xiaoqi sebagai kekasihnya bukan hanya karena Dr. Zhang yang memintanya, namun karena Leng memang benar-benar mencintai Xiaoqi. Bahkan, Leng pun sering merasa cemburu ketika melihat Xiaoqi dekat dengan Fang Lei. Hanya saja Xiaoqi tidak pernah menyadarinya jika Fang Leng menyukainya. Mungkin saja karena sikap Leng yang terlihat angkuh meski sebenarnya hatinya sangat baik. Xiaoqi sempat merasakan kekuatan batu permata atau alat sinyal yang selama ini dia cari, dan setelah ditelusuri, ternyata batu tersebut berada di Departemen Penelitian di kantor Fang Leng. Xiaoqi berusaha untuk mengambil batu tersebut dengan menggunakan kekuatannya, namun dia tidak berhasil melakukannya karena semua kekuatannya tidak dapat berfungsi di tempat tersebut. Kemudian, Xiaoqi berusaha untuk menggunakan Fang Leng agar Fang Leng menjadikan Xiaoqi sebagai karyawan di kantornya. Dan setelah Xiaoqi berhasil masuk ke dalam kantor Fang Leng, Xiaoqi pun berusaha mencari kesempatan untuk masuk ke dalam ruang penelitian, dan akhirnya Xiaoqi pun berhasil mengambil batu tersebut. Batu tersebut dulunya merupakan darah Xiaoqi yang berubah wujud setelah menetes ke telapak tangan Fang Leng. Dulu, asisten Han mengatakan pada Fang Leng bahwa saat Fang Leng mengalami koma, Fang Leng terus menggenggam batu tersebut. Dan setelah Fang Leng sembuh, Fang Leng pun meminta asisten Han untuk membawa batu tersebut ke Departemen Penelitian untuk dilakukan penelitian. Namun kini, setelah Xiaoqi berhasil mengambil batu tersebut, sayangnya hanya dalam waktu beberapa menit saja, batu tersebut kembali lepas dari genggaman Xiaoqi. Karena batu tersebut hilang saat Xiaoqi mencari Fang Leng ketika terjadi kebakaran di gedung pameran lukisan milik Fang Leng dan Fang Lei. Keesokan harinya, Xiaoqi kembali mendatangi tempat pameran lukisan tersebut untuk mencari batu permatanya. Namun sesampainya di sana, Xiaoqi tidak berhasil menemukannya. Setelah Xiaoqi pergi, salah seorang pegawai di Departemen Penelitian yang bernama Alan masuk ke dalam ruangan tersebut untuk mencari batu permata tersebut, dan ternyata dia berhasil menemukannya. Alan langsung curiga bahwa Xiaoqi adalah orang yang telah mencuri batu tersebut, apalagi batu tersebut hilang sesaat setelah Xiaoqi keluar dari Departemen Penelitian. Dan semenjak saat itu, Alan pun mulai menyelidiki Xiaoqi. Ketika semua orang tahu bahwa Xiaoqi telah mencuri batu milik perusahaan, Xiaoqi pun langsung dijauhi oleh rekan-rekan kerjanya. Bahkan Fang Leng juga merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Xiaoqi. Xiaoqi berniat untuk menjauhi Fang Leng dan mengundurkan diri dari perusahaannya. Namun Fang Leng langsung melarangnya dengan alasan bahwa Xiaoqi sudah menandatangani perjanjian kontrak kerja selama 5 tahun. Jika Xiaoqi membatalkan perjanjian tersebut, maka Xiaoqi harus bayar denda sebesar ratusan ribu dolar. Meski Xiaoqi sudah membuat Fang Leng kecewa, namun Fang Leng tetap tidak rela jika Xiaoqi pergi meninggalkannya. Jiang Su, wanita yang selama ini menyukai Fang Leng, sangat tidak suka melihat Fang Leng dekat dengan Xiaoqi. Kemudian, Jiang Su mendatangi Xiaoqi di rumahnya dan meminta Xiaoqi untuk menjauhi Fang Leng. Bahkan, Jiang Su juga berkata pada Xiaoqi bahwa orang yang pantas menjadi kekasih Fang Leng adalah dirinya, bukan Xiaoqi. Setelah mendengar perkataan Jiang Su tersebut, Xiaoqi pun langsung mengajak Fang Leng untuk mengakhiri hubungan palsu mereka. Namun, Fang Leng malah mengira bahwa Xiaoqi melakukan itu semua karena dia lebih menyukai Fang Lei daripada dirinya. Padahal sebenarnya, Xiaoqi melakukan itu semua karena dia tidak ingin menjadi orang ketiga di antara Fang Leng dan Jiang Su. Fang Leng sangat kecewa dengan Xiaoqi, dan tanpa berpikir panjang, Fang Leng pun langsung memutuskan untuk menjauhi Xiaoqi dengan memindahkan pekerjaan Xiaoqi ke Departemen Pengembangan Proyek bersama dengan Lei agar Xiaoqi bisa dekat dengan Lei. Meskipun Fang Leng sudah berusaha untuk menjauhi Xiaoqi dan mendekatkan Xiaoqi dengan Lei, namun Fang Leng tetap merasa khawatir dengan Xiaoqi. Apalagi saat dia tahu bahwa Lei hendak mengajak Xiaoqi pergi keluar pulau untuk melakukan penelitian. Ditambah lagi, asisten Han mengatakan bahwa akan ada hujan badai di sana. Fang Leng pun langsung cemas dan dia pun langsung pergi menyusul mereka. Saat Fang Leng tiba di tempat tujuan, dia melihat Xiaoqi kedinginan sendirian di bawah pohon besar. Fang Leng langsung menghampiri Xiaoqi, kemudian mengenakan jaketnya ke badan Xiaoqi. Xiaoqi terkejut melihat kedatangan Fang Leng.
Namun, Fang Leng malah memarahi Xiao Qi karena dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri baik-baik. Fang Leng juga berkata pada Xiao Qi bahwa meskipun dia sudah berusaha untuk menjauhi Xiao Qi dan menyerahkan Xiao Qi pada Lei, namun dia tetap tidak bisa melupakan Xiao Qi begitu saja karena dia selalu mengkhawatirkan keadaan Xiao Qi. Jantung Fang Leng berdetak sangat kencang saat dia mengungkapkan perasaannya tersebut pada Xiao Qi. Tepat saat itu juga, Xiao Qi melihat batu permata atau alat sinyal yang dicarinya ada di dalam jantung Fang Leng. Xiao Qi sangat terkejut melihat alat sinyalnya ada di dalam jantung Fang Leng. Namun dia juga sangat senang karena akhirnya dia kembali menemukan alat sinyalnya tersebut. Xiao Qi langsung memeluk Fang Leng. Bahkan malam harinya ketika mereka menginap di rumah seseorang, si pemilik rumah meminta Xiao Qi untuk tidur bersama dengan putrinya karena di rumahnya hanya ada satu kamar tamu. Namun Xiao Qi langsung menolak dan berkata bahwa dia ingin tidur bersama dengan Fang Leng. Namun Lei tidak rela jika Xiao Qi tidur sekamar dengan Fang Leng. Lei pun berkata pada si pemilik rumah bahwa dia juga ingin ikut tidur bersama dengan mereka. Dan akhirnya mereka pun tidur bertiga dalam satu kamar. Saat hujan deras kembali tiba, Fang Leng tetap merasa tenang karena dia yakin hujan kali ini dia tidak akan melupakan Xiao Qi sama seperti hujan sebelumnya. Namun, entah apa yang terjadi pada Fang Leng, hujan kali ini membuat dia lupa dengan Xiao Qi sama seperti dia lupa dengan mantan-mantannya yang lain. Fang Leng langsung membenci dan memarah-marahi Xiao Qi sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Bahkan, Fang Leng pun mengajak Xiao Qi untuk segera mengakhiri hubungan mereka. Xiao Qi bingung melihat sikapnya yang berubah secara tiba-tiba. Dia juga mulai merasa sedih karena Fang Leng yang biasanya baik padanya kembali membenci dan menjauhinya. Asisten Han dan Dr. Zhang juga merasa aneh melihat sikap Fang Leng tersebut. Padahal saat hujan sebelumnya, Xiao Qi adalah satu-satunya wanita yang diingat oleh Fang Leng. Dr. Zhang datang menemui Xiao Qi dan menjelaskan pada Xiao Qi tentang penyakit amnesia yang diderita oleh Fang Leng. Dan tentu saja, Xiao Qi sangat kaget mendengarnya. Dr. Zhang kemudian meminta pada Xiao Qi agar dia tetap bersedia membantu menyembuhkan penyakit Fang Leng, meskipun saat ini Fang Leng sangat benci padanya. Asisten Han mencoba untuk memperlihatkan data-data memori ingatan Fang Leng yang berhubungan dengan Xiao Qi. Namun ternyata semua data tidak bisa dibuka karena ada seseorang yang telah meretas data-data tersebut. Dan orang tersebut tentunya adalah Jiang Su. Jiang Su menyukai Fang Leng sejak mereka masih SMA. Bahkan Jiang Su juga sudah lama mengetahui tentang penyakit Fang Leng tersebut. Sebelumnya, saat Jiang Su tahu bahwa Fang Leng sedang tidak ada di kantor, Jiang Su dan Alan diam-diam masuk ke dalam ruang kerja Fang Leng dan menghapus semua data memori ingatan Fang Leng yang berhubungan dengan Xiao Qi agar Fang Leng tidak memiliki barang bukti tentang hubungannya dengan Xiao Qi saat Fang Leng amnesia nanti. Jiang Su sangat tidak suka jika Fang Leng dekat dengan Xiao Qi. Dan kini setelah Fang Leng lupa dengan Xiao Qi, Jiang Su pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekati Fang Leng dan menjelek-jelekkan Xiao Qi di depan Fang Leng agar Fang Leng semakin membenci dan menjauhi Xiao Qi. Selain itu, Jiang Su juga mencoba untuk mengingatkan Fang Leng tentang masa lalu mereka saat mereka masih SMA. Namun sayangnya, Fang Leng tetap tidak ingat sedikit pun. Xiao Qi mulai merasa cemburu melihat kedekatan Fang Leng dengan Jiang Su. Namun dia selalu berusaha untuk menahan rasa cemburunya. Apalagi saat media memberitakan bahwa Jiang Su dan Fang Leng resmi berpacaran. Xiao Qi berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak benar-benar menyukai Fang Leng. Bahkan dia meletakkan foto Fang Leng dan Jiang Su di kamarnya untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia sama sekali tidak cemburu melihat Fang Leng dekat dengan wanita lain. Fang Lei merasa kasihan melihat Xiao Qi menderita. Dia selalu berusaha untuk menemani dan menghibur Xiao Qi. Namun hal tersebut malah membuat Fang Lei jatuh cinta dengan Xiao Qi. Meski Fang Leng sudah tidak peduli lagi dengan Xiao Qi, namun Xiao Qi tetap berusaha untuk berbuat baik pada Fang Leng. Bahkan Xiao Qi rela dimarahi oleh ayahnya Fang Leng demi menjaga rahasia tentang penyakit yang diderita oleh Fang Leng. Sikap tulus Xiao Qi terhadap Fang Leng membuat Fang Leng kembali jatuh hati pada Xiao Qi. Meskipun dia lupa dengan Xiao Qi, namun dia merasa bahwa Xiao Qi tidak seperti para mantannya yang hanya mencintai hartanya saja. Bahkan Xiao Qi selalu peduli terhadap Fang Leng, meskipun Fang Leng sering memarahinya. Selain itu, asisten Han juga sering menceritakan pada Fang Leng tentang masa lalu yang pernah terjadi antara Fang Leng dan juga Xiao Qi. Xiao Qi mulai merasa bahagia karena Fang Leng kembali bersikap baik padanya. Namun, kebahagiaan yang dirasakan oleh Xiao Qi tidak berlangsung lama karena ayah Fang Leng memberitahu Xiao Qi bahwa Fang Leng akan segera menikah dengan Jiang Su. Bahkan, ayah Fang Leng pun meminta Xiao Qi untuk segera menjauhi Fang Leng. Xiao Qi sangat sedih mendengar perkataan ayahnya Fang Leng tersebut. Dia sudah tidak bisa membohongi perasaannya lagi bahwa dia memang benar-benar jatuh cinta pada Fang Leng. Xiao Qi sempat berpikir untuk pergi meninggalkan Fang Leng karena dia tidak ingin mengganggu hubungan Fang Leng dengan Jiang Su.
Xiaoqi mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengambil batu permata atau alat sinyal yang ada di jantung Fangleng agar dia bisa segera pulang ke planetnya dan pergi meninggalkan Fangleng untuk selama-lamanya. Namun ternyata apa yang dilakukan Xiaoqi malah membuat Fangleng merasakan sakit pada jantungnya hingga dia dibawa ke rumah sakit. Xiaoqi sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian Xiaoqi meminta bantuan Fangle agar dia bisa bertemu dengan Fangleng tanpa sepengetahuan ayah mereka. Dan setelah Xiaoqi berhasil masuk ke kamar tempat Fangleng dirawat, Xiaoqi langsung menangis dan minta maaf pada Fangleng. Sambil terus menangis, Xiaoqi berusaha untuk membantu menyembuhkan Fangleng dengan menggunakan kekuatannya. Dia juga berjanji tidak akan mengambil batu permata yang ada di jantung Fangleng lagi dan rela tinggal di bumi selamanya asalkan Fangleng bisa selamat. Dan keesokan harinya, Fangleng pun langsung sadar dari komanya. Meskipun Xiaoqi tidak bisa kembali ke planetnya, namun dia tetap berencana untuk pergi meninggalkan Fangleng. Namun saat Xiaoqi hendak pergi, Fangleng berhasil mencegahnya karena Nyonya Chai memberitahu Dr. Zhang bahwa Xiaoqi hendak pergi meninggalkan mereka. Kemudian Dr. Zhang memberitahukan hal tersebut pada Fangleng. Setelah bertemu dengan Xiaoqi, Fangleng pura-pura kesakitan hingga membuat Xiaoqi khawatir. Dan akhirnya Xiaoqi pun memutuskan untuk membatalkan kepergiannya. Apalagi Dr. Zhang berkata bahwa Fangleng kabur dari rumah sakit gara-gara Xiaoqi. Fangle yang melihat mereka dari kejauhan pun merasa sangat cemburu karena Xiaoqi kembali dekat dengan kakaknya. Fangle mulai menunjukkan rasa cemburunya pada Xiaoqi dan tentu saja Xiaoqi sangat terkejut saat Fangle menyatakan cintanya pada Xiaoqi. Xiaoqi tidak menyangka bahwa kedua kakak adik tersebut sama-sama menyukainya. Meski Fangle tahu bahwa Xiaoqi masih menyukai Fangleng, namun Fangle tidak mau menyerah begitu saja. Bahkan dia berkata pada Fangleng bahwa dia ingin bersaing secara adil dengan Fangleng untuk mendapatkan Xiaoqi. Selain itu, Fangle juga berkata pada Fangleng bahwa dia akan melakukan berbagai cara demi mendapatkan Xiaoqi. Fangleng tentu terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa adiknya juga mencintai Xiaoqi. Pada suatu hari, Alan berusaha mencari kesempatan untuk masuk ke dalam kamar Xiaoqi saat Xiaoqi tidak ada di rumah. Alan mencoba untuk mencari barang tertentu yang ada di kamar Xiaoqi dengan menggunakan sebuah alat pendeteksi. Dan akhirnya, Alan pun menemukan Xiaobu, si kura-kura kecil milik Xiaoqi. Alan membawa Xiaobu ke ruang penelitian, lalu dia meminta Xiaoqi untuk datang ke ruangan tersebut untuk menjemput Xiaobu. Setelah Xiaoqi tiba di ruangan tersebut, Alan memperlihatkan pada Xiaoqi tentang sebuah video rekaman CCTV, yang mana di dalam video tersebut, Xiaoqi memiliki kekuatan untuk menghilang. Alan langsung meminta Xiaoqi untuk memberitahu siapa Xiaoqi sebenarnya, namun Xiaoqi enggan memberitahu Alan. Kemudian, Alan mengeluarkan batu permata dari dalam sakunya, dan Xiaoqi pun langsung terkejut karena Alan menyimpan barang miliknya. Xiaoqi berusaha untuk merebut barang tersebut dari Alan, namun Alan segera mendorong Xiaoqi hingga Xiaoqi terjatuh dan tangannya berdarah tergores pecahan kaca. Alan langsung terkejut saat dia melihat darah Xiaoqi berwarna biru. Dia berusaha untuk mendekati Xiaoqi, namun tak lama kemudian Fangleng datang dan langsung memukul Alan dari belakang. Dan setelah itu, Fangleng pun langsung memecat Alan dan meminta Alan untuk segera keluar dari kantornya. Namun, Alan tidak mau menyerah begitu saja. Dia kembali mencari kesempatan untuk menculik Xiaoqi. Dan setelah dia berhasil menculik Xiaoqi, dia mencoba untuk menggores badan dan wajah Xiaoqi dengan menggunakan pisau. Alan kembali terkejut saat dia melihat darah Xiaoqi yang menetes langsung berubah menjadi batu permata. Alan pun langsung mengambil banyak sekali darah Xiaoqi dengan harapan darah-darah tersebut akan berubah menjadi batu permata yang harganya sangat fantastis. Namun tak lama kemudian, Fangleng dan Fangle datang menyelamatkan Xiaoqi. Saat Alan dan Fangle berkelahi, Alan hendak menusuk Fangle dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Fangleng yang melihatnya pun langsung berusaha untuk menyelamatkan Fangle. Dia memegang pisau tersebut hingga tangannya bercucuran darah. Setelah itu, Fangleng pun berhasil memukul Alan hingga Alan tak berdaya, dan mereka bertiga pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Fangle merasa terharu dengan apa yang telah dilakukan kakaknya tersebut. Meskipun Fangle menganggap Fangleng sebagai saingannya untuk mendapatkan Xiaoqi, namun Fangleng tetap berbuat baik pada Fangle, bahkan dia rela terluka demi menyelamatkan Fangle. Dan setelah kejadian tersebut, Fangle pun memutuskan untuk tidak lagi berusaha merebut Xiaoqi dari tangan Fangleng. Xiaoqi merasakan ada suatu hal yang aneh yang terjadi pada tubuhnya. Semua kekuatannya menghilang, bahkan untuk berdiri pun dia tidak mampu. Xiaoqi meminta bantuan Xiaobu untuk memeriksa tubuhnya. Xiaobu pun mengatakan pada Xiaoqi bahwa semua kekuatan Xiaoqi telah hilang karena dia telah kehilangan banyak darah. Bahkan, Xiaoqi pun sudah tidak punya kekuatan lagi untuk memakan makanan yang ada di bumi. Xiaobu menyarankan agar Xiaoqi segera mengambil batu permata atau alat sinyal yang ada di jantung Fangleng agar mereka bisa segera kembali ke planet mereka, karena jika tidak, maka Xiaoqi akan cacat dan mati di bumi. Namun, Xiaoqi enggan mengambil alat sinyal tersebut,
dia lebih memilih untuk cacat dan mati daripada dia harus mempertaruhkan nyawa Fang Leng lagi. Namun Xiaobo memperingatkan Xiaoqi bahwa meskipun Fang Leng hidup, hidup Fang Leng juga tidak akan bisa bahagia kalau Xiaoqi mati, karena Fang Leng sangat mencintai Xiaoqi. Tak lama kemudian, Xiaoqi ingat bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Fang Leng pasti akan melupakannya lagi. Dia pun kemudian berencana untuk menghapus semua data memori yang disimpan oleh Fang Leng, agar nanti, jika Fang Leng hilang ingatan, dia tidak punya barang bukti untuk ingat pada Xiaoqi lagi. Dengan begitu, hidup Fang Leng akan tetap bahagia, meskipun Xiaoqi pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Xiaoqi berusaha untuk merayu Fang Leng agar dia memberitahu di mana tempat dia menyimpan data memori ingatannya. Dan setelah Xiaoqi mengetahui tempat tersebut, Xiaoqi pun berusaha untuk mencari kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun sayangnya, ruangan tersebut sangat sulit untuk dimasuki. Tak lama kemudian, Fang Lei tidak sengaja datang ke tempat tersebut. Xiaoqi langsung minta bantuan Fang Lei untuk membuka pintu ruangan tersebut. Namun Fang Lei enggan melakukannya, karena ruangan tersebut adalah ruangan rahasia milik kakaknya. Terpaksa, Xiaoqi mencoba menggunakan kekuatannya untuk menembus pintu tersebut. Namun sayangnya, dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Dan akhirnya, Xiaoqi pun malah terbentur hingga dahinya berdarah. Fang Lei pun terkejut saat dia melihat darah Xiaoqi berwarna biru. Xiaoqi pun akhirnya memberitahu Fang Lei bahwa dia memang bukan manusia tetapi alien. Xiaoqi memohon pada Fang Lei agar dia bersedia membantu Xiaoqi untuk masuk ke dalam ruang penyimpanan memori tersebut. Dia ingin menghapus semua data memori Fang Leng yang berhubungan dengan dirinya, karena dia merasa bahwa mereka tidak akan bisa bersama selamanya. Dan akhirnya Fang Lei pun bersedia membantu Xiaoqi. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam, Xiaoqi langsung menghapus semua data memori tersebut sambil meneteskan air mata. Fang Lei yang melihat Xiaoqi menangis pun meminta Xiaoqi untuk berhenti menghapus foto-foto tersebut. Namun Xiaoqi berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya, karena tidak seharusnya dia datang ke bumi dan mencintai Fang Leng. Maka dari itu, dia ingin dirinya sendiri yang merasakan sakit hati. Tak lama kemudian, terdengar suara yang sangat keras dari ruangan tersebut. Fang Lei meminta Xiaoqi untuk segera pergi dari ruangan tersebut, karena suara tersebut menandakan bahwa Fang Leng akan segera datang. Dan tak lama kemudian, Fang Leng yang sedang berada di dalam kantor pun mendapat pesan pemberitahuan dari ponselnya bahwa semua data memori yang ada di ruang penyimpanannya telah diretas. Fang Leng pun langsung berlari menuju ke tempat penyimpanan tersebut. Dan ketika sampai di sana, Fang Leng pun langsung memukul Fang Lei. Fang Leng bertanya kenapa Lei melakukan hal tersebut. Namun Lei mengatakan bahwa dia melakukan itu semua karena dia tidak rela jika Fang Leng kembali dekat dengan Xiaoqi. Namun Fang Leng tidak percaya jika Fang Lei melakukan hal tersebut sendirian. Dia yakin ada Xiaoqi di belakang Fang Lei. Fang Leng langsung pergi mencari Xiaoqi di rumahnya. Dan ketika sampai di sana, Fang Leng pun langsung marah kepada Xiaoqi lalu menangis di depan Xiaoqi. Fang Leng sama sekali tidak menyangka bahwa Xiaoqi akan mengkhianatinya. Tak lama kemudian, terdengar suara petir dari langit yang menandakan bahwa hujan akan segera tiba. Xiaoqi pun meminta Fang Leng untuk segera pulang ke rumahnya. Fang Leng keluar dari kamar Xiaoqi, namun dia tetap berdiri di depan rumah Xiaoqi sambil terus menangis dan melihat jendela kamar Xiaoqi hingga hujan deras pun tiba. Xiaoqi juga nampak sedih di kamarnya, namun dia berharap Fang Leng akan segera melupakannya. Nyonya Cai meminta Xiaoqi untuk segera menghampiri Fang Leng karena dia merasa kasihan melihat Fang Leng kehujanan. Awalnya, Xiaoqi tidak memperdulikan perkataan Nyonya Cai, namun lama-kelamaan Xiaoqi merasa kasihan melihat Fang Leng yang sudah semakin lemas. Xiaoqi datang menghampiri Fang Leng dan langsung memeluk Fang Leng. Namun tak lama kemudian, Fang Leng pingsan di pelukan Xiaoqi hingga akhirnya Fang Leng pun dilarikan ke rumah sakit. Hujan deras yang terjadi kali ini ternyata tidak membuat Fang Leng lupa dengan Xiaoqi. Namun, Fang Leng malah teringat semua kenangan mereka. Bahkan Fang Leng juga ingat bahwa Xiaoqi adalah alien yang telah menyelamatkannya saat dia mengalami kecelakaan waktu itu. Fang Leng juga ingat apa yang dulu menyebabkan ibunya meninggal dunia saat dia masih kecil. Ternyata dulu, saat Fang Leng masih berusia 5 tahun, ibunya Fang Leng hendak pergi meninggalkan Fang Leng. Ketika itu, hujan turun sangat deras sekali. Fang Leng berusaha untuk mengejar ibunya, namun tak lama kemudian, ibunya melihat sebuah mobil melaju dengan kencang dan hampir menabrak Fang Leng. Ibunya Fang Leng langsung mendorong Fang Leng ke pinggir jalan, dan akhirnya ibunya lah yang tertabrak oleh mobil itu hingga dia meninggal dunia. Di hujan yang sangat deras itu, Fang Leng menangis sedih di depan mayat ibunya, dan mungkin hal tersebutlah yang membuat Fang Leng lupa dengan semua wanita yang ada di dekatnya ketika hujan deras terjadi, karena hanya ibunya lah satu-satunya wanita yang ada di dalam pikirannya. Fang Leng berusaha untuk mencari tahu apa yang membuat Xiaoqi menghapus semua data memori yang ada di ruang penyimpanannya. Fang Leng pun kemudian mencoba untuk menggunakan parfum hormon yang dulu telah mereka rancang. Fang Lei mengajak Xiaoqi untuk datang ke sebuah bar.
Tak lama kemudian, Fang Lang yang mengenakan topeng mengajak Xiaoqi untuk naik ke atas panggung dan berdansa dengannya. Xiaoqi sudah berada di atas panggung, Fang Lang membuka topengnya, lalu menyemprotkan parfum hormon tersebut ke lehernya. Xiaoqi mencium bau tersebut langsung merasa seperti terhipnotis, bahkan dia pun menjawab semua pertanyaan Fang Lang dengan sejujur-jujurnya. Xiaoqi mengatakan pada Fang Lang bahwa dia adalah alien yang dulu telah menyelamatkan Fang Lang saat Fang Lang mengalami kecelakaan. Xiaoqi juga berkata bahwa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Selain itu, Xiaoqi juga berkata bahwa kura-kura kecil yang selalu dibawanya tersebut merupakan asisten pribadinya yang berubah wujud. Setelah 3 menit kemudian, reaksi dari parfum hormon tersebut hilang dan Xiaoqi pun langsung sadarkan diri. Xiaoqi langsung turun dari atas panggung dan berlari meninggalkan Fang Lang. Namun untung saja, Fang Lang sudah berhasil mengambil Xiaobu. Fang Lang berusaha untuk berkomunikasi dengan Xiaobu. Meskipun Xiaobu bisa berbicara dan bisa mendengar pembicaraan Fang Lang, namun Fang Lang tidak bisa mendengar pembicaraan Xiaobu. Kemudian, Fang Lang meletakkan Xiaobu di atas sebuah keyboard komputer dengan harapan Xiaobu bisa menulis apa yang ingin dia katakan. Dan ternyata, Xiaobu benar-benar bisa menulisnya. Xiaobu mengatakan bahwa Xiaoqi sekarang sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Bahkan, dia juga sudah tidak punya kekuatan untuk memakan makanan yang ada di bumi. Dan satu-satunya cara agar Xiaoqi tetap bisa bertahan hidup adalah dengan mengambil alat sinyal yang ada di dalam jantung Fang Lang, lalu kembali ke planetnya. Dan tanpa pikir panjang, Fang Lang pun langsung melakukan operasi untuk mengambil alat sinyal tersebut. Xiaoqi sangat sedih saat dia tahu bahwa Fang Lang melakukan operasi. Setelah selesai operasi, Fang Lang pun meminta bantuan dokter untuk memberikan batu permata atau alat sinyal tersebut pada Xiaoqi dan meminta Xiaoqi untuk segera pergi. Fang Lang tidak mau bertemu dengan Xiaoqi karena Fang Lang takut dia tidak bisa merelakan kepergian Xiaoqi. Dulu, Xiaoqi sangat mengharapkan alat sinyal tersebut kembali padanya. Namun kali ini, setelah alat sinyal tersebut ada di tangannya, dia malah merasa sedih dan tidak tega meninggalkan bumi dan juga Fang Lang. Xiaoqi berusaha menelepon Fang Lang, namun Fang Lang mengabaikannya. Kemudian, Xiaoqi mengirim sebuah pesan untuk Fang Lang dan mengajak Fang Lang untuk bertemu di sebuah jembatan. Xiaoqi juga mengancam Fang Lang, jika Fang Lang tidak datang, maka Xiaoqi akan membuang alat sinyal tersebut. Setelah mereka bertemu, Xiaoqi dan Fang Lang langsung berpelukan dan sama-sama menangis. Xiaoqi berkata pada Fang Lang bahwa dia tidak akan pulang ke planetnya. Dia lebih memilih untuk cacat dan mati di bumi daripada dia harus pergi meninggalkan Fang Lang. Fang Lang menangis dan terharu dengan cinta tulus dari Xiaoqi terhadapnya. Xiaoqi hendak membuang alat sinyal tersebut ke sungai, namun Fang Lang langsung menangkap tangan Xiaoqi dan merebut alat sinyal tersebut. Fang Lang berkata pada Xiaoqi bahwa Xiaobu yang memberitahunya bahwa alat sinyal tersebut akan aktif bila ditekan. Dan kini, setelah Fang Lang menekan alat sinyal tersebut, alat itu mengeluarkan cahaya biru menuju langit, sebagai tanda bahwa alat itu telah memanggil pesawat luar angkasa untuk datang ke bumi dan menjemput Xiaoqi. Xiaoqi sangat sedih dan menangis karena Fang Lang ingin dia pergi. Dia mengira bahwa Fang Lang sudah tidak lagi mencintainya. Namun, Fang Lang berkata pada Xiaoqi bahwa dia melakukan itu semua karena dia tidak rela jika Xiaoqi sampai mati di bumi. Xiaoqi berkata pada Fang Lang bahwa pesawat luar angkasa masih memiliki sedikit waktu untuk sampai ke bumi. Dan sebelum pesawat itu tiba, Xiaoqi pun menginginkan agar mereka saling mencintai sekali lagi. Dan Fang Lang pun menyetujuinya. Xiaoqi menikmati hari-hari terakhirnya di bumi dengan berkumpul bersama dengan Fang Lang, Fang Lei, Nyonya Chai, dan Dr. Zhang. Dan malam harinya, Xiaoqi pun menginap di rumah Fang Lang. Saat mereka sedang tertidur, Fang Lang menangis dalam tidurnya dan meminta Xiaoqi untuk tidak pergi meninggalkannya. Meskipun Fang Lang meminta Xiaoqi untuk pulang ke planetnya, namun Fang Lang sebenarnya tidak rela jika Xiaoqi pergi meninggalkannya. Xiaoqi langsung memeluk Fang Lang dengan erat. Dia juga berjanji pada Fang Lang bahwa dia tidak akan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, saat mereka terbangun, Xiaoqi mengatakan pada Fang Lang bahwa dia tidak akan pergi. Namun Fang Lang melarangnya dan memaksa Xiaoqi untuk pergi. Saat Fang Lang dan Xiaoqi sedang asik jalan-jalan, Fang Lang tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang saat mereka menyeberangi jalan. Saat Fang Lang mengambil barang-barangnya yang terjatuh, tiba-tiba saja waktu terasa berhenti. Dan tak lama kemudian, Xiaoqi pun menghilang karena dia sudah diambil oleh pesawat luar angkasa. Fang Lang pun menangis di tengah jalan karena Xiaoqi benar-benar telah pergi meninggalkannya. "Kamu telah pergi, lalu bagaimana denganku?" kata Fang Lang sambil menangis. Waktu pun berlalu, beberapa tahun kemudian, meskipun Xiaoqi telah lama pergi, namun Fang Lang masih tetap setia menunggu Xiaoqi. Hingga pada suatu hari, saat Fang Lang berada di sebuah kebun bunga, Fang Lei menelepon Fang Lang dan berkata pada Fang Lang bahwa dia ingin memperkenalkan Fang Lang dengan seorang wanita yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat Fang Lang. Tak lama kemudian, wanita tersebut datang menghampiri Fang Lang
dan ternyata wanita tersebut adalah Xiao Qi. Fang Leng hanya bisa terdiam melihat Xiao Qi. Dia merasa bahwa ini semua hanyalah mimpi. Xiao Qi pun langsung mencium Fang Leng dan meyakinkannya bahwa semua ini bukanlah mimpi. Fang Leng pun langsung menangis dan terharu karena Xiao Qi benar-benar telah kembali. Akhirnya mereka pun bisa bersama kembali dan hidup bahagia selamanya. Dan film pun berakhir.